Halo, iya Pak. Ayah dengan ambulan apa, Mat? Oke, siap, Pak. Oke, siap. Selok aja, Pak, ya. Oke, siap. Makasih, Pak. Alasan saya yang utama adalah tidak banyak orang yang bisa dan mau untuk membawa pasien-pasien COVID. Karena saya bisa, saya mampu, dan saya merasa bahwa waktu saya lebih banyak daripada orang lain, itu yang membuat saya ingin membantu sesama. Di luar itu, saya juga melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang terlantar mencari ambulan, tidak bisa mendapatkan ambulan, yang akhirnya meninggal di rumah. Pengalaman saya, ketika saya menjemput ataupun mengantar, ada suatu perasaan di dalam hati saya, perasaan senang. Di mana kita bisa melihat mata-mata keluarga itu yang menaruh harapan lebih. Karena mereka terkadang sudah menghubungi 1, 2, 3 ambulan. Perasaan takut pasti ada ya, perasaan takut itu pasti ada. Cuman kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap mencuci tangan, dan kita juga tetap menjaga interaksi. Di dalam mobil pun kita juga sudah memberikan panel jarak antara pasien dan supir ambulans itu sendiri. Kita juga punya bed, terus kita juga punya tempat cuci tangan juga di situ. Dan kita juga setiap melakukan penjemputan ataupun pengantaran, setelah itu kita mobil pun kita sterilisasi. Tanggapan dari keluarga saya memang di awal menolak, terutama istri saya, karena memang di satu sisi anak saya juga kan memiliki kelainan pada jantung. Kita hanya berpikir bahwa kalau kita menolong sesama, maka kita pun akan dipermudah. Saya pernah merasakan di mana posisi membutuhkan pertolongan. Ketika saya, anak saya dulu di rumah sakit operasi, saya benar-benar butuh support, butuh pertolongan. Di situ saya tergugah hatinya. Jadi bolehlah saya dedikasikan waktu saya dedikasikan tenaga saya untuk membantu sesama.